Selamat siang Tribuner, saat ini saya sedang berada di pabrik Albat, pabrik pengolahan kayu yang berada di Jalan Lingkar Selatan, Kabupaten Ciamis, yang mengalami kebakaran. Dan saat ini tim pemadam kebakaran tengah berupaya untuk memadamkan api yang semakin berkobar di sana. Untuk penyebab kebakarannya sendiri belum diketahui pasti. Tribuners bisa melihat kepulan asap hitam yang sangat pekat. Naik Gojek. Serius? Tadi jam 9 kan? Tadi kecil. Di pengadilan, shoot kok bingung dulu nih. Oh, tadi di pengadilan, shoot. Oh, pikir nomor lebihnya. Oh, gitu. Kayak ini.